Samir nak pergi mana? Oma House. Mia nak pergi mana? Pergi sana. Welcome back guys, Vlog 109. Kita ada lagi 97 hari untuk daily vlog. So hari ni aku menggunakan GoPro, mikrofon Sennheiser MKE 200. Let's go. Ni spin. Jangan lari lagi. Budak-budak ni lari-lari lepas tu jatuh. Sambal sedap. Macam biasa aku lagi prefer beli sendiri daripada order. Sebab aku nak bagi mak aku rasa. Kalau beli order melalui Grab ke mesti ada benda yang missing apa semua kan. So baik kita beli sendiri. Lepas tu bawa balik semuanya. Sambal ni yang sedap ni guys. Ni tadi jatuh. Masih lagi boleh lari. Ha balik. You fall down? So aku baru lepas beli ayam pak gembus, ayam geprek pak gembus. So sekarang ni kita orang nak balik sebenarnya. Aku nak ziarah kubur arwah ayah aku, lepas tu nak jumpa mak aku, nak bagi mak aku rasa ayam gepuk ni macam mana pergi dia. Tapi ayam gepuk ni dia adalah resepi orang Jawa dan mak aku ni orang Jawa. So aku rasa dia tak heran lah kot. Tak tahulah, tengoklah macam mana. Good. Malik like to run over there. You fall down, yeah? So funny. Oh, banyaknya kereta. Semua nak pergi McDonald's. So, Mia drive car ke? Wah, pandailah Mia bawa kereta. Yo. Power. I need louder. Wow. Pandai. Suka dia. Selalunya kat sini ada jual donat kecil tau. Memang sedap gila. Aku tak ingat nama kuih tu apa. Kuih keria kot. Hari ni tak ada pula. Maybe sejak PKP hari tu tak dibenarkan buka ke. Tak tahulah. Wallahualam. Let's go. Macam nak hujan punya. Kau nampak tu? Awan hitam. Banyak gila buat video pasal Lego. Banyak gila lah. Korang tengok lah channel dia. Ada korang yang minat Lego, macam-macam jenis Lego dia pasang. Ada yang ori, ada yang tak ori. Tapi semua gempak-gempak, serius. Tak ada video baru kan? Tak ada, dah lama lah tak buat. Ni baru nak start balik lah. Dalam minggu ni, insyaAllah. Subscribe ya, subscribe. Guys, ini adalah mask daripada Lego. Korang tengok. Gempak tak gempak. Fleksibel, siap ada tali lagi. Senang nak bawa, senang nak simpan tapi mudah pecah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama aku tak bawa kereta ni. So hari ni aku nak bawa balik. Mama tu behind. Siapa tu? Oma. Allah sedih. Semenyih hujan. So sekarang ni aku on the way nak pergi ziarah kubur arwah ayah aku kejap sebelum balik KL. Aku ambil kereta Lexus ni sebab besok aku nak hantar Alza tu untuk repair. Jadi Charles boleh guna kereta ni untuk hantar Malik ke sekolah. Kereta ni aku tak pakai, jadi aku bagilah adik aku sebab adik aku baru dapat lesen. Jadi bolehlah dia bawa-bawa beli barang dekat area rumah mak aku ni. Kalau nak bersembang pasal kereta ni, aku memang suka gila kereta ni. Dia hybrid, jimat gila minyak, senyap gila dia punya enjin. Tapi ada problem sikit lah. Problem bukan problem apa. Problem dia punya ni. Dah tak menyala. Baru jugalah tak menyala. Maybe disebabkan bateri kom sebab dah lama tak bawa. Jadi skrin dia ni dah padam. So aku nak kena pergi Lexus balik untuk check. Tapi aku rasa tak ada apa-apa kot. Just minor punya problem je lah. Maybe diorang akan check balik untuk restart ataupun sebagainya. Hopefully okey lah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Arwah ayah aku selalu ajar aku. Dia bagi tahu kalau kita nampak kubur, kita kena bagi salam kepada ahli kubur. Itu adalah salah satu sunnah juga. Nampak je kubur, kita bagi je assalamualaikum ya ahli kubur. This is our place guys. One day for sure. Nak tak nak, suka ataupun tak, kita semua akan berehat di sini. Time tu kau ada kereta wajar ke, kau ada kereta Ferrari ke, kau ada kereta kancil ke, semua tu tak dikira dan tak dibawa, ditinggal. Hanya iman dan amal guys. Tapi kamera aku tinggal sebab hujan lah. Aku tak nak bawa. Aku nak ziarah arwah yang aku jap. Main suka lagi diorang. Hujan baik lebat. Korang tengok menara 118. Nampak separuh je. Separuh lagi hilang. Menara apa tu nama dia? TRX pun sama juga. Hujan lebat gila. Ada satu tempat tadi, tempat tu air bertakung tau. So aku dekat lane tengah, adalah satu ranger ni memang laju gila. Lepas tu dia lalu dekat air bertakung tu dan air semua mercik dekat aku punya cermin. Berdegup jantung aku kejap. Sebab kalau berlaku macam tu guys, memang korang takkan nampak apa. Dia few second je, tapi kalau korang laju, dia agak bahaya lah. So hujan-hujan ni tak boleh buat laju-laju sangat. Chill-chill je lah. Rosak. Lift rosak. Tangga je lah. Tu masalahnya, lift rumah aku ni selalu sangat rosak. Silaman. Oh, baru tingkat 5. Aku nak kena naik sampai tingkat 18. Aduh. Ada lagi 13 tingkat. Ya, okey. Berkicap aku. Dokong Mia. Go Mia.